Gimana sih cara kita membuat zoom in zoom out seperti ini ya? Oke, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai zoom in dan zoom out pada Wondershare Filmora, khususnya yang versi 9 ya. Oke, gimana sih caranya kalau melihat zoom in zoom out seperti itu? Kita akan mulai melakukannya. Yang pertama-tama, kalian klik ya. Kalau misalkan ini ada foto kalian, ini kan terpisah ya, ada dua frame. Frame yang pertama itu adalah untuk yang orangnya, frame kedua untuk yang latar belakangnya. Kalau kita mau melakukan zoom in zoom out ya, kalian bisa menghilangkan terlebih dahulu atau membaliknya seperti ini. Kalau saya lebih senang membaliknya. Oke, kalau seperti ini, yang latar belakang kita klik kanan, jadi dibuat ada 3 segmen. Itu tergantung kitanya mau sampai berapa kecepatan zoom in-nya dan zoom out-nya. Kalau saya biasanya cukup segini. Begini ya. Tergantung kalian ya. Jadi ini suka-suka selera. Setelah itu klik kanan, lalu pilih crop and zoom. Setelah itu pilih yang sini, pan and zoom. Oke. Kita fokus, ini kan start tadi, awalnya start. Kita klik nih, klik di end hingga isi yang lain pada buram. Nah, kita pilih nih. Ini. Terus kita drag lagi sampai sesuai yang kita mau. Akan seperti ini. Oke. Kita klik oke. Nah, nantinya akan seperti ini nih. Ini. Nah, ya kan? Mungkin kalau saya lebih suka seperti itu kecepatannya. Jadi tergantung ya. Setelah itu, untuk yang bagian tengah ini ya, untuk bagian yang tengah, kalian klik kanan sampai ini ada garis border biru, klik kanan ya. Setelah itu pilih yang crop and zoom. Sesuaikan sama yang terakhir tadi. Yang bagian terakhir kan seperti ini ya, yang end-nya. Maka kita klik oke. Tinggal kalian lihat nih. Ini. Oh ya, jadi pas ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya untuk yang zoom out-nya sama ya. Klik kanan, crop and zoom ya. Setelah itu pilih pan and zoom. Kalian klik N-nya, itu kan menyeluruh ya. Jangan N-nya dulu. Yang lebih enak tuh yang start-nya. Start-nya kan di sini. Start baru ke end seperti ini, lalu klik OK. Nanti akan seperti ini. Oke ya, simple ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.